Nah, lembut je lah siang. Assalamualaikum. Apa khabar Yub dan Yung semua? Hari ni teman berada di Ipoh Station 18. Teman nak share dengan kamu satu pot nak makan nasi biryani yang padu punya dengan limnya lem sheng. Amoh. Waalaikumsalam. Oh. Ali Hassan. Ali Hassan. Ya. Ali, sinilah tempat nasi biryani viral tu kan? Betul lah. Abang dah tanya apa-apa. Nasi biryani cenai. Oh, ada telur lagi. Telur apa ni? Telur sapron eh? Oh, boleh lah. Tak boleh. Ha. Ini lem sheng asing eh? Ya. Kelio juga. Oh, kita try. Tengok. Oh, mula lapor. Apa lagi? Okeylah, kita bedek. Bismillahirrahmanirrahim. Mana rasa dia nasi dululah. Katanya, nasi, apa nasi daripada resepi Chef Amar lah, apalah. Mari tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang sedap. Rasa dia apa semua? Mantap rasa dia. Dia rasa-rasa rempah nasi dia. Makan pula telur saffron ni kan. Kena rasa hidup. Nah, nak kokok. Eh, saya kokok lah. Ringgit je. Ha. Lembut je lah siang ni. Solid dengan kuah dia sikit. Sedap. Wah, kurma dia pun sedap. Lem sheng dia lembut. Memang padu lah. Semua sebut sedap kat sini. Ayo Cool Kiss Sarbat. So jadi ayo ni adalah rasa pedas-pedas sikit, min-min sikit. Rasa kat tekor sedap punya gore lah. Sejuk rasa tekor ni ha. Leo kan. Kalau kamu nak rasa keenakan nasi biryani dia dengan lem sheng ni semua, kamu boleh datang sendiri ke sini. Di mana ni? Di Station 18. Kedai ni dibuka setiap hari. Tutup hanya sekali saja sebulan dan dibuka 24 jam. Lem sheng ni setiap hari tengah hari pukul 10.30 dah ada dah. Sampai habis. Siapa cepat dia dapat lah. Apa lagi? Nasi kandar Al-Mat'am di Station 18. Jadi teman pun nak habiskan makan benda ni, jangan lupa untuk kamu terus follow, like dan share Facebook Teladan Perak di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Begini.